berarti bukan alon Nabi. Sebab Nabi itu bukan enggan si 63 ada begawi lagi, bukan mentor terus sajanya. Tumbal masyarakat ulam yazam syarat yang rusabar. Coba terkadahkan Nabi kan ada begawi lagi, berarti Nabi mati. Sedangkan suhada aja sudah berakhirnya, apalagi Nabi. Harap suhada kan harap Nabi kan. Nah, hati-hati kita ini ya kan kita berpikirnya bukan kita mau jadal kan berpikir di mana kesalahan kita, di mana kekurangan kita, di mana doa adab kita kepada Rasulullah. Ini jadi tidak ada pekerjaan yang baik itu tidak ada dalam bid'ahnya. Nah, tapi dalam baik tidak ada bid'ahnya. Baik bid'ah hasanah tidak ada, jangan dikatakan bid'ah. Tapi dalam hasanah jangan dikatakan bid'ah. Yang mengatakan bid'ah ini orang mahjub. Dia mengatakan Rasulullah sudah tetap kada begawi lagi. Kemudian Rasulullah kada begawi lagi, kemudian Nur Muhammad tetap kada begawi, berarti Allah kada begawi lagi. Sebab mazharnya kada ada. Nah, kada ada lagi mazharnya mana? Nangsaannya di mana mazharnya kan Rasulullah. Mazharnya kan hilang lagi, dia putus. Hilang juga ini hadisnya. Nah, jadi jangan dikatakan bid'ah sana. Ujar orang nang buruk ulah. Apabila hasanah jangan dikatakan bid'ah. Sebab hakikatnya kan roh Nabi juga tuh. Ya kalau asal bagus saja itu pekerjaan roh Muhammad. Ini kan ada putusnya. Matinya Rasulullah kan mazharul atam. Ya kalau terus saja. Tinggal lagi kita memandang kita atau memandang beliau. Apabila memandang beliau, larangnya ba'adah dalam Nabi. Apabila memandang kita, Nabi menghilang, larangnya suhul Allah. Itu saja. Sorongkan mengharap Nabi dan mengharap. Tapi jangan mengaku, sorong iya Nabi, dustakan orang. Matikinya ujar katin nur, tapi jangan Nabi Muhammadnya nurnya, rohnya. Jangan Nabi Muhammadnya, dikong karena ini kita pembicaraan kan lain. Kita kan membicarakan jasad, yang kita bicarakan kan rohnya. Harus tahu-tahu dulu ini bicara apa gitu kan, bahas apa. Jangan salah paham. Coba lama kita sambil gue panggil sama Mas Imat tenang lah. Umar Rami mana? Rami mana? Rami. Salah ini. Masya Allah, guru bangun, saya amin, kubi, masya Allah.